Mantap. Wah, oh, ibunya yang boxing. Dari surat tanda terima. Tanda terima. Oke. Okay. Mantap, Kak Turi. Ini dari sana dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Donita Kusuma ke kiosnya Cak Suri ya. Ini barangnya lagi banyak ya. Kita langsung aja ke Cak Surinya. Cak, ya. Siang nih Cak. Barangnya apa-apa nih yang masuk nih? Ya, dulunya. Pagi yang pertama sih jam 2 udah macam-macam deh, banyak yang keluar. Ya. Cuman yang ada siangan ini terutukan juga masuk 5 box itu. Terutukan masuk 5 box ya, sobat. Nah. Ya. Ada sebagian juga ada banyak yang keluar. Oh, dok. Tapi masih banyak ya. Ya lumayan. Nah, masih lumayan banyak. Langsung aja pantau ke dalam ya, stok-stoknya dulu. Cerucukan masih banyak ya. Di daerah mana Bu? Kiosnya Bu? Cibinong. Oh. Cibinong Bogor loh. Inboxing di kios. Ah, Cibinongnya di mana, Bos? Bu. Dekat Mall CCM. Mall CCM loh. Kalau di daerah Cibinong Bogor langsung aja pantau di kiosnya. Nama kiosnya apa, Bu? Pusri Kicau. Oh, Pusri Kicau. Daerah dekat Mall CCS ya? CCM. Ya. Makasih ya, Bu. Ya sobat nih, loloannya ya, ada perenjak bawah 35.000, cigun yang kecil, berapaan? 45.000, yang gede 60, ini nggak tahu namanya berapaan ini? Ini namanya harganya tadi salah ini, nggak tahunya ini harganya 70.000 tuh. Tadi salah sebut malah. Nggak tahu deh, jadi itu masa buruk. 70.000. Nggak tahu namanya katanya sobat. Katanya rawo-rawo, oh. Tapi nggak tahu. Katanya si rawo-rawo katanya itu. 70.000 tapi bandrol ya. Nah, tahu harganya nggak tahu namanya. Ya, tahu harganya nggak tahu namanya. Oh ya. Ya teman-teman, ini ya, cerucukannya melimpah ya, 25.000-an aja. Yo, sampai sini ya. Oh, sampai bawah-bawah cerucukannya melimpah ya, sampai atas. Atas juga banyak ya. Ya sobatnya, kerak basi alis hitamnya ready ya, masih banyak. Di bandrol 60.000 aja ya. Di Cak Suri. Ya sobat ya, utilangnya ya 15.000 aja, banyak ya.
Ya sebentar ya sobat, lagi ada pengunjung nyari konin sama sorghum katanya. Di jantung sama cabai-cabian enggak ya? Sorghum. Di jantung sorghum. Ya sobat nih ya, ada flamboyannya ya. 25.000. Sobat nih ya, model-model jenis-jenis kerak basi ada di kiosnya Cak Sur ya. Ini yang gede ya, yang gedenya 25 kerak basi yang gede ya. Nah kita ke atas, ini kerak basi yang sedang ya, ini dibanderol 35. Nah ini ya, ada cici sawah, ada cici kelik, ada kerak bambu ya, 35 ribuan rata-rata ya. Tadi cici sawahnya udah ngelik-ngelik di sini ya. Nah cici sawah yang ono atasnya ya, tadi udah bunyi. Nah ini sobat ya, ada perenjak atasnya. Perenjak atasnya dibanderol 25.000. Nah yang ini perenjak bawah ya, perenjak lawu atau perenjak bawah dibanderol 15.000. Apa nih, ci jantung sogon, sold out sogon ya bapaknya tuh, sogon sold out, masuk kantong. Ya sobat, ini ada anis joresnya ya, ini bondol ya 40.000 aja, kalau yang mulus 50.000 ya. Ya sobat, ini ya ada topi hitamnya ya, 25.000, melimpah ya, di sini sama di sini ya sobat. Oh. Ya ini sobat ya, ada kaso-kaso mininya ya, 15.000 aja. Ya sobat nih ya, ada kenari lopernya ya, 125 aja ya.
Ya bos, ini ada cincoangnya ya. 80.000 bondol. Ini ada mantenan kuning ya. 50. Nah, ada yang merahnya ya. 80.000. Nih, jantan ya. Kalau yang merah 80.000. Ya, sobatnya ada sikatan londo KW ya. 120. Sikatan londo lokal ya. Ya sobatnya, ada rambatan paru merahnya 90.000 ya. Ya sobat, ini ada ciung ciwanoro ya. 120. Ada dua ya. Sobatnya, kedasinya 30 ribuan. Ada yang hitam, ada yang abu-abu ya. Atas. Ini bos, ada kenari gacor ya. Belum terpantau bunyi, tapi dipesan gacorannya 300.000. Yo, ini bapaknya lagi mantau murai palangka ya. Nah, di mantau murai palangka. Dari mana bos? Dari mana? Jakarta Utara. Jakarta Utara, mantau murai. Murai palangkanya dibanderol berapa, bos? Kemarin 500. Ya sobat nih ya, perkutut lokalnya banyak ya. 25.000 aja. 20.000, 25. 25 ya. 25 ya sobat. Ya, sekian dulu ya dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam.